Request sudah dimainkan. Apa? Terakhir ya, satu lagu terakhir ya. Ya, gimana dong? Hah? Dua tapi di medley ya. Dua tapi di medley deh. Jauh loh kan. Lagunya harusnya pada tahu semua dong. Hah? Gampang banget lagunya. Gimana tuh lagunya, Bro? Begitu pokoknya. Oh my god. Coba kamu tolong nyanyikan. 1 2 1 2 3 4. Hey ya, hey ya, hey ya, hey yo. Hey ya, hey ya, hey hey ya, hey yo. Susah. Oh, salah saya. Gua yang ngajarin. 1 2 3 4. Hey ya, hey ya, hey ya, hey yo. Hey ya, hey. Hey ya, hey. Hey ya, hey. Seperti biasa ini gesturnya yang tidak bagus ya. Ada yang masih selfie ya, kalau mau berdiri boleh berdiri, kayak harus berdiri ya lebih enak ya. Ini kan udah tinggal lagu terakhir. Yes. Ayo dong. Jangan duduk-duduk aja dari tadi. Semangat. Boleh enggak sih berdiri bentar ya, doang? Biar lemes-lemes, biar lebih yes. Semangat gitu. Ini lagu ini dipersembahkan buat Indonesia yang gampang banget dipecah belah oleh perbedaan sekarang. Jadi ada ritual yang selalu kita lakukan dan ini simpel banget. Karena kita udah capek ngeliat Indonesia harus dipecah belah sama masalah suku, masalah perbedaan agama. Udah gak zamannya lagi Islam, Hindu, Kristen, Buddha bermusuhan karena semua bisa saling mengasihi dan bersatu. Jadi kalau boleh angkat tangan bareng-bareng, ini selalu kita lakukan. Angkat tanganmu untuk Indonesia. Angkat tanganmu, angkat. Angkat dua tangan untuk Indonesia. Kedua tangan untuk Indonesia. Angkat dua tangan untuk Indonesia. Jempolnya dibuka, jempolnya dibuka, jempolnya dibuka. Sekarang baru pas, siap. Awas.
temanku sama Gen X ya. Jadi Nusantara sudah pasti harus jadi generasi sinergi, generasi yang siap membawa perubahan buat masa depan Indonesia. Yang udah bisa pilih presiden, nanti harus pilih presiden ya, harus nyoblos ya, gak boleh enggak ya. Kita harus bisa berdiri dan berkarya bagi bangsa. Move to the beat, to the rhythm. Move to the beat, to the rhythm. Oh,
Love Indonesia. Good night, God bless you, good fellas.